Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Selamat bertemu, selamat berjumpa lagi dengan saya. Serta selamat datang di Ares Channel. Tidak henti-henti dan bosan-bosan, saya selalu mengingatkan kepada kita semua tetap menjaga protokol kesehatan di mana pun anda berada. Pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Oke, hari ini teman-teman saya mau buat reaction dari Reza Jeniponto, Sulawesi Selatan ya. Dia menyanyikan dia menyanyikan lagunya Niki Abdillah yang berjudul Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan hanya sedikit. Kira-kira seperti itulah ya. Kita mau bandingkan suara dia ya di lagu. Maka timbre suaranya sih yang sudah sama ya. Oh iya, namun sebelumnya buat teman-teman semua, jika kalian suka dengan video ini, silakan komen di bawah. Kemudian like. Yang baru menonton channel ini silakan subscribe. Dan jika kalian suka ya, silakan untuk share ke mana-mana ya. Oh iya teman-teman ya, karakter vokal ya atau timbre suaranya sebenarnya sudah sama ya. Ya, yang di video saya sebelumnya ya, saya pernah bilang bahwa mungkin seiring berjalannya waktu. Karena tapi untuk sekarang ini sudah 99,9% timbre suaranya itu sama karakter. Oh iya, saya kira tidak perlu lama-lama ya. Nanti setelah itu baru kita kasih komentar ya, kita bahas. Kita bahas kembali tentang suara dari Reza yang sama dengan Niki Abdillah. Oke guys, tidak berlama-lama kita langsung cek ya. Bisa memikir ya bahwa suara mereka berdua itu mirip dan mudah-mudahan dengan ini akan menjadi kebangkitan kita lagi ya, lagu-lagu slow rock, karena lagu-lagu slow rock khususnya lagu-lagu hampir semua slow rock itu enak, tapi khusus untuk lagu-lagu yang Niki Abdillah itu enak banget. Nah di sini juga kita bisa lihat ya, di Reza ini tarikan-tarikan dia erangan ya, seperti tarikan mabet garing melenting, ada serak-serak dengan suara itu mirip banget semuanya teriak-teriakan ya. Oke lah guys ya, saya pikir itu saja ya buat teman-teman semua. Terima kasih buat semua ya yang sudah masuk di video ini ya, sudah komen-komen, sudah like, sudah subscribe, terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat semua sekali lagi, tetap support saya untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat, tak dari vlog ataupun dari dunia entertainment lainnya.
Saya kira itu saja. Sampai bertemu di next video. Bye-bye.